Oke guys, tentunya kalian familiar dengan game Bubble Bobble Shooter ya. Ini dia game terbaru yang saya temuin secara nggak sengaja. Ini kayaknya lumayan gacor guys, karena saya baru aja download dan baru main sekitar beberapa menit. Saya udah dapat 1077 rupiah guys. Enak banget dapetin cuan di game-game seperti ini guys ya. Jadi seperti yang kalian lihat, kalian tinggal tap-tap seperti ini, kalian tinggal drop-drop seperti ini. Oke, nah ini dia guys. Pokoknya kalian tinggal seperti ini aja, kalian selesaikan satu bubble tumpukan ini guys. Tapi ini kehalang guys. Di bawah sini juga ada bantuan-bantuan yang bisa kalian gunakan jika kalian stuck atau jika kalian tidak menemukan cara untuk mendrop bola-bolanya ini guys. Nah ini dia. Dan mana kotak harta karun? Mana kotak harta karun? Kita akan coba cari. Kenapa ini kehalang guys? Coba. Oke, kita taruh ini dulu. Kemudian birunya harus kita tembak ke tengah sini. Untungnya ada garis bantuan, jadi kita agak mudah menyelesaikannya. Oke, yang merah. Dan apa yang terjadi? Mana kotak harta karunnya? Biasanya ada kotak harta karun di tengah-tengah sini. Dan kita menyelesaikan level ke berapa, saya lupa deh guys ya. Dan kita dapat 298480. Oke, sebelum saya buka klaimnya, belum saya akan kasih tahu berapa hadiah sekali buka iklan ini. Klik tombol subscribe-nya dulu, bantu saya menuju 100.000 subscriber. Dan ya, like sekarang juga. Langsung aja kita akan klaim, kita akan buka kotak atau angpau harta karun ini guys ya. Let's go. Oke, kita akan close dan kita dapat berapa? Kenapa gagal mendapatkan reward, guys? Ini yang sering terjadi, kenapa gagal mendapatkan reward? Coba kita klaim biasa aja. Oke, ada uang yang naik ke atas dan uang saya bertambah jadi 1077. Tadi berapa sih, lupa, guys? What? Dan sebenarnya tanpa bermain pun kalian bisa mendapatkan saldo dana. Gak usah main, guys, gak apa-apa. Jadi sebenarnya saya udah sampai level 4. Saya akan coba eksperimen karena ada yang bilang, bang jangan nggak bermain nanti hadiahnya kecil. Ada yang bilang, bang harus bermain nanti hadiahnya lebih besar. Mungkin setiap game beda-beda guys. Ada yang mitosnya seperti itu, ada yang mitosnya seperti itu. Tapi nggak mesti sama seperti itu guys ya. Jadi saya akan tunjukin meta tanpa bermain. Ini kalian punya level, tapi kalian tinggal klik kotak uang di sini guys ya. Dan langsung muncul angpau yang bisa kalian klaim. Coba saya akan buka dulu ini hadiahnya berapa. Oke, 12 second guys, 11 second ikannya kita tunggu. Oke, kita akan close dan dapatnya 711 guys. 711. Dan sekarang saya main jam berapa guys? Sekarang saya main jam, saya akan tunjukin kalian, jam 5.02 pagi Senin 14 Agustus guys ya. Mantap sekali. Tapi kalian jangan seneng dulu, 475 uang atau 711 ini bukan 711 guys, melainkan 7 rupiah guys. Coba kita akan klaim. Nah ini dia guys, 10.85, jadi sekitar 8 rupiah. Jadi 1077. Dan ya, saya nggak tahu juga kenapa nominalnya seperti itu. Saya pikir juga di awal kita dapat 700 guys, tapi ternyata enggak. Berarti 7 rupiah sekali nonton iklan. Dan saya akan tes apakah ini waktu terbaik untuk kita pindah ke Jepang untuk menggarap game ini. Oke, buat kalian yang penasaran, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu, bantu saya menuju 100.000 subscriber. Dan jangan lupa like-like-like-like-like-nya. Dan langsung aja kita akan gunakan, kita akan pindah ke Jepang, kita akan mainkan dari Jepang guys ya. A few moments later. Oke, ini dia guys, saya akan tinggal klik start dan kita sudah akan pindah ke Jepang untuk bermain gamenya guys. Kita akan klik, oke, sampai biru dan kita sudah di Jepang dan kita back lagi ke gamenya. Oke guys, selamat datang di Bubble Shooter 2023. Ini nama gamenya, kalian langsung search aja di Play Store. Kalau kalian nggak nemu, saya udah taruh linknya di deskripsi. Tapi sebelum saya mencoba membuktikannya, coba kalian klik tombol subscribe-nya dulu guys, bantu saya menuju 100.000 subscriber. Dan jangan lupa klik tombol like-nya, maka kita akan coba langsung aja. Dan langsung aja kita coba main dulu, karena kalau kita tonton kotak harta karun dulu atau buka angpau dulu, sepertinya iklannya nggak langsung muncul guys. Coba kita taruh sini. Oke, dan ini dia 24949. Mudah-mudahan iklannya langsung muncul, kita akan klik. Oke, langsung muncul guys dan langsung bahasa Inggris, berarti VPN-nya menyala. Dan kita akan tunggu selama 23 detik, lumayan guys. What? Oke, kita akan close dan dapatnya langsung 5388 atau 53 rupiah guys. Mantap sekali. Kalian bisa klaim 2, tapi kalau yang ini nggak pernah saya klaim 2 guys, karena biasanya kalau kita klaim nggak langsung kali 2 atau bahkan menurun. Jadi kita akan klaim biasa aja. Dan uang kita jadi berapa? Uang kita langsung jadi 100
atau 1146 guys. Mantap sekali, coba kita ke home lagi. Ini dia 1146, enak banget pokoknya guys ya, kita menggarapnya di Jepang. Tapi buat kalian yang belum tahu bagaimana caranya, apa yang saya nyalakan tadi, apa yang saya gunakan lagi, klik tombol like-nya dulu dan juga subscribe-nya, bantu saya menuju 1000 subscriber. Dan nanti saya akan bikin tutorial khusus tentang cara membuat atau mengerjakannya dari Jepang guys ya. Dan langsung aja kita akan coba testing lagi, kita akan uji coba lagi. Oke, iklannya bahasa Inggris ini gacor guys. Jam 4 subuh atau hampir jam 5 subuh sebelum sholat subuh, jadi lumayan gacor. Dan kalian bisa coba di jam-jam ini sebelum kalian sholat, manfaatkan waktunya guys ya, tapi jangan lupa sholat guys ya. Oke, kita akan close dan dapatnya Rp53. Kalau sudah masuk, sepertinya sudah masuk guys, sudah masuk guys. Dan seperti itu aja, jadi kita langsung akan coba tarik. Di sini akan saya klik menarik. Oke, ada hadiah pendatang baru RP1, 30, 100, dan 1000. Karena saya punya 1100, saya tarik 1000 dulu, kita akan tarik. Oke, ini dia. Masukkan nama lengkap, jadi saya tinggal masukkan nama saya, Bang GS. Gak usah nama lengkap juga nggak apa-apa guys, santai aja. Nah ini dia guys, kemudian nomor telepon ada 62, jadi langsung aja 81 sekian sekian. Dan alamat email kalian harus kayak masukin juga guys. A few moments later. Dan ini dia RP 1000 sudah berhasil saya tarik. Dan harusnya bentar lagi kalau ini instant landing ada bunyi lonceng dana guys. Kita hitung sama-sama. Satu, dan ada bunyi lonceng dana, berarti RP 1000 nya mendarat dengan selamat guys ya. Lanjut kita akan coba tarik RP 100 karena masih sisa 138. Kita akan klik. Oke, kita akan tarik. Dan ternyata setiap kali narik harus nonton iklan kah? What? Tadi yang pertama 1000 tadi juga nonton iklan. Yang kedua ini apakah nonton iklan? Sepertinya nonton iklan juga. Dan kita harus nonton iklan setiap kali penarikan. Berarti kalian kumpulin yang pecahan besar aja guys ya. Jangan kecil-kecil, nanti kalian banyak banget nonton iklan. Tapi setiap iklannya ada nilainya, jadi kalian jangan khawatir karena setiap iklan ada nilainya. Coba kita back lagi. Oke, kita back. Nah ini dia guys, uang kita bertambah terus 38 guys. Padahal tadi sudah saya tarik dan ada bunyi lonceng dana guys ya. Jadi mungkin itu aja untuk konten hari ini, kalian langsung gas aja, jangan pakai mikir-mikir lagi. Linknya sudah saya taruh di deskripsi atau kalian search aja di Play Store. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe. Tapi buat kalian yang belum subscribe, bantu saya menuju 100.000 subscriber dengan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa klik tombol like-nya juga sekalian. Terima kasih sudah menonton, bye bye.